Al-Quran Asyadu la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani la yanfasifani bi mawdi ahadin wa la li hayati. Fa idza ra'aytum dhalik fad'ullaha wa sallu wa kabbiru wa tasaddaqu. Rahul Bukhari. Para jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak masjid, jemaah masjid Jamil Huda, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan telah menciptakan kita semua sebagai tanda adanya Allah, sebagai tanda pengkuasaannya Allah, dan sebagai tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, sebagaimana kita ketahui, yang dengan informasi yang kita dapatkan dari pemerintah bahwa malam ini akan terjadi gerhana bulan total yang terjadi 100 tahun sekali. Dan insya Allah nanti kita bisa melihat setelah melaksanakan sholat melihat bulan. Kalau tidak kelihatan berarti gerhana namanya. Ini adalah sebagai tanda bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan langit dengan rapi, Allah menciptakan bumi dengan rapi, dan Allah menciptakan seluruh planet-planet yang ada di langit dengan tidak bertabrakan. Ini adalah menandakan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, dan Allah itu ada. Seharusnya dengan melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, seluruh manusia beriman kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbul Alamin. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 37, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi, di antara tanda adanya Allah, di antara tanda keesaan Allah, al-lailu wan-nahar, adanya malam, adanya siang. Jadi kalau ini malam, oh berarti Allah ada. Besok siang, berarti Allah ada. Wasyamsu wal qamar, adanya syamsu, adanya matahari, wal qamar dan bulan, adanya bulan, adanya matahari, bukti bahwa Allah itu ada. Latas judu lil qamar wala lis syamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud menyembah kepada matahari, dan janganlah kalian menyembah kepada qamar, kepada bulan. Surat Allah, usjudu lilladzi khalaqahunna. Sujudlah kalian kepada zat yang telah menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, dan menciptakan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, andai kata kalian benar-benar hanya kepadanya kalian menyembah, hanya menyembah kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, hari ini, malam ini adalah gerhana bulan atau khusuful qamar. Kalau qamar, khusuful qamar. Kalau gerhana matahari, khusuful syamsi, itu kam. Khusuful syamsi jangan tertukar. Khusuful syamsi kalau qamar, khusuful qamar. Gerhana bulan. Rasulullah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan dua ayat. Satu ayat Quran, dua ayatul qaul, ayat alam semesta. Secara tekstual adalah Al-Qur'an yang tertulis, secara kontekstual adalah alam semesta ini, matahari,
bumi, langit, bumi, matahari, bulan, dan seluruh isinya adalah, itu adalah ayat-ayat Allah yang memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah itu ada dan Allah itu tunggal, Allah itu esa. Seandainya Allah tidak esa, Allah tidak tunggal, maka semua ini akan acak-acakan, akan rusak, langit rusak, bumi rusak, seluruh planet di langit akan hancur. Gerhana bulan adalah tanda yang paling besar di antara tanda-tanda atau ayat-ayat tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayati. Adanya gerhana bulan atau gerhana matahari itu bukan karena disebabkan ada seseorang yang meninggal. Sebab image di masyarakat biasanya kalau ada hujan koyak, ayah hujan tapi panas, wah ada yang meninggal. Ada gerhana matahari, wah ada yang meninggal. Ada gerhana bulan, wah ada yang meninggal. Rasul bersabda, bukanlah layan khosifani li mauti ahadin wala li hayati. Adanya gerhana matahari atau gerhana bulan bukan disebabkan adanya orang yang meninggal atau ada orang yang mendapatkan musibah apa dan apa, bukan. Tetapi itu adalah tanda bahwa Allah itu ada dan kita harus menyembah kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat gerhana, walaupun kita tadi belum lihat sebetulnya. Dalam hadis kalau melihat kita disunatkan sholat. Tapi di alam saja kita melihat, mungkin karena di sini tempatnya tidak berat, kalau di gunung melihat atau di lapang melihat. Apabila kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, tugas kita ada empat. Amalan kita malam ini yang harus diperbanyak adalah empat. Fadhkurullaha, satu, berdoalah kepada Allah. Sebab ketika gerhana matahari dan ketika gerhana bulan, doa cepat dijawab. Semua doa dijawab oleh Allah. Cuma ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Ketika terjadi gerhana, baik bulan atau matahari, maka doa itu cepat dijawab. Artinya sangat dijawab. Satu, perbanyak berdoa kepada Allah, meminta apa saja yang kita inginkan. Yang kedua, wasallu, dan sholatlah kalian. Nah, nanti kita akan sholat dan nanti saya akan uraikan tata caranya kalau lupa. Yang ketiga, takbiru, perbanyaklah takbir. Takbir tidak usah pakai sampaikan di sini, nanti jalannya misalkan nanti lebaran ini takbirnya. Biasanya bumi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, baik terus. Takbir perbanyak malam ini minimal selama 5 jam dari mulai jam 7:30 sampai jam 12 ketika matahari, ketika menggerakkan, ketika bulan tertutup total. Perbanyak istighfar, bukan berarti besok tidak boleh takbir, boleh kapan saja dan seharusnya kita takbir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, watasaddaqu, ketika terjadi gerhana matahari atau ketika terjadi gerhana bulan, perbanyak sodako. Yang sodako kemana kan penting benar. Coba untuk kita tadi gitu sodakonya. Bukan berarti ketika gerhana unggul, setelah sebelum gerhana dan ketika gerhana juga sesudah gerhana. Silakan perbanyak sodako. Kenapa? Sebab dilipat-lipat ganda dari keuntungannya. Tapi kita itu makhluk ekonomis, ingin selalu mencari keuntungan. Artinya kelipatannya. Maka malam ini perbanyak, satu, berdoa kepada Allah, yang kedua sholat, yang ketiga perbanyak takbir, yang keempat perbanyak sedekah. Rawahu Bukhari. Mungkin itu prolog sebelum kita melaksanakan sholat gerhana. Nanti akan bertugas sholat gerhana yang akan memimpin sholat Bapak Haji Ahmad Jani. Kemudian khotib nanti Bapak Haji Madu Salam. Kalau kau lupa niatnya, usholi sunatan li khusufil komar buha li khusufil komari makmuman lillahi ta'ala, untuk makmum, untuk imam. Usholi sunatan li khusufil komari imaman lillahi ta'ala. Caranya, prakteknya dua rakaat, namun beda dengan sholat biasa. Dua rakaat dan ditarikkan suaranya si imam,
dicaharkeun sama seperti sok biasa dicaharkeun tidak direpekkeun kaos lor tapi ditarikkeun rakaat pertama biasa takbir bisa baca doa kita lalu membaca Al-Fatihah lalu membaca surat si imam nih lalu ruku seharusnya memang sebaiknya imam itu membaca surat yang panjang yaitu surat Al-Baqarah. Jadi kalau surat sederhana sebaiknya afdalnya imam membaca surat Al-Baqarah dari alif lam mim sampai tunggu tenang. Alhamdulillah ya non. Atau kalau tidak surat Al-Baqarah membaca surat yang lain selama membaca surat Al-Baqarah. Kalau membaca surat Al-Baqarah setengah jam boleh membaca suatu lain lupa remeh tapi banyak dilana seperti Al-Baqarah. Wah, jelas kan itu memenuhi paling enak. Tapi lamun tidak memberatkan jamaah gitu, oke. Okay. Kalau jamaah kita kan tidak terbiasa mendengar surat panjang, disipat assalamualaikum, makmum sarul. Maning kene anu kira-kira standar we anu imam tecapek teh, makmum ge teu kesaleun teh. Kadang-kadang kukulutuk lamun dina teh. Tapi afdolnya surat Al-Baqarah. Lalu setelah surat ruku. Nah, ketika ruku ini beda. Kalau ruku sholat biasa, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Kalau di dalam sholat sederhana, yang dibaca adalah istighfar. Membaca istighfar sebanyak berapa? Selama membaca sholat Al-Baqarah tadi. Ya ima aturan anu normalna gitu. Jadi lamun urang ruku, ya ruku nih. Lamun maca surat Al-Baqarah setengah jam, maka ruku oke. Setengah jam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus setengah jam, setengah jam. Lamun kira-kira kuat enggak, cekat langsung rungon kan. Upami mampu, upami itu mampu untuk masakan, bisa biasa kami, ya minimal 5, 10, 20, 30. Tapi usah berjamaahnya kumah imam meh pulang mentah-mentah orang kuat setengah jam ya ruku imam harus kemana weh ya jangan saat kita berjamaah nanti maka tergantung imam yang akan memimpin lalu bedanya lagi dengan sholat biasa setelah ruku jangan langsung sujud sholat terhadap itu setelah ruku kita lagi berdiri lagi lalu begini tapi Allah melipat hamdika biasa tadi si imam maca Al-Fatihah tadi kita ikut tadi maca Fatihah lagi maca surat lagi maca surat panjang tapi di bawah surat Al-Baqarah kalau Al-Baqarah setengah jam nah ini berarti 25 menit gitu itunya aturannya jadi yang lebih pendek dari surat yang pertama setelah baca surat lalu ruku lagi, jadi rukunya ada dua gitu. Rukunya satu rokaan ada dua. Ruku lagi, sama yang dibacanya adalah istighfar. Kumacan itu bisa baca istighfar, kumacan awam baik. Macam biasa baik, subhanallah adzimi wa bihamdi. Atau cara gitu, asal tersolat. Ada yang baca tasbih baik juga, mangga tidak apa-apa. Ada yang membolehkan. Ada ulama yang menganjurkan ketika ruku baca tasbih dulu subhanallah adzimi wa bihamdi sekali lalu istighfar setelah itu lalu sami Allahu liman hamidah ini tidak sampai ke mana baru sujud biasa sujudnya dua kali sujud bacaannya sama baca subhanallah adzimi kayak itu istighfar sampai imam cengkar nanti lalu duduk kata pas sujud lagi sama mau baca tasbih dulu boleh mau langsung istighfar boleh setelah sujud lalu berdiri lagi sama seperti rakaat pertama imam baca surat baca Fatihah baca surat yang panjangnya ukuran ketiga
kalau yang rokaat pertama tadi panjang, kedua rada panjang, rokaat kedua anu hiji panjang, rokaat kedua anu kaopat kirangan tetek gitu maksudnya. Gitu jadi ngurucut gitu panjang. Itu kemudian ruku, terus ruku awas istilah soal tanah soal lama, terus ruku dia tidak langsung sujud biasanya sebab tanah biasa. Jadi tunggu kumandang imam, ya si imam ruku pas sujud ya. Kemalaman imam nengalamun langsung sujud jatuh turun kan. Nah soal sekilas berarti soal tanahnya itu teh sarana, terus kalau katanya kumalam salah imam di watosan misalnya teh kena nama macam pakai hati imam pas sujud di watosan biasa subhanallah subhanallah obatnya cik imam teh salah itu yang kena biasa di watosan kau ngilmu gak punya anak. Nah setelah itu beres assalamualaikum lalu tugas mandi atau meroki meroki juga jangan ada komar jangan ada anak dina saudara. Jadi tidak disunatkan ada atau koma. Pami makmum sir, koma itu awas naon pas sholat makmum. Oh pami makmum ngupingin imam. Setelah baca fatihah terus ngupingin imam ya. Acara yang baca surat pangan. Tapi sebaiknya setelah baca fatihah si makmum mendengarkan imam fokus. Tong ngalamun. Soal panjang ngalamun, tak mengalamun itu lebih baik baca surat. Lalu si muroki cukup baca istighfar. Murokinya astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, ilhamdulillah, wahyu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sholat, angus itu, wala takalamu ilhamdulillah, indah lupa, kisah gitu. Terus angus itu, wala takalamu indah lupa. Sampai itu kali, akhirnya, as-sholat ujami'ah, beres. Khotib naik, karena mimbar. Ini menurut Imam Maliki, khutbah gerhana cuma satu kali. Kata Imam Maliki, kata Imam Syafi'i dan kata Imam Ahmad bin Hanbal dua kali. Jadi sama seperti khutbah Jumat. Jadi nanti khotib terserah khotib mau sekali nutupkan Imam Maliki silakan, mau dua kali nutupkan Imam Syafi'i atau Imam Ahmad boleh. Yang penting menurut imam yang lain ada nasihat untuk jamaah. Begitu. Mungkin itu ada yang belum dipahami mengenai sholat gerhana. Siapa? Kalau banyak biasa. Yang penting dina dina sholat berarti istighfar itu pun bukan berarti lama cuma istighfar tidak sah. Sebaiknya, tapi yang diutamakan ketika gerhana ini adalah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab saat ijabah orang pan pang sebenarnya adalah dosa. Maksudnya dosa yang penting minta kita rendah. Nah akhirnya silahkan minta sebanyak-banyaknya dan istighfar sebanyak-banyaknya. Sebetulnya istighfar pun adalah sama berdoa kene, meminta kene. Istighfar juga, perbanyaklah istighfar, perbanyak takbir, perbanyak bersedekah. Cukup saja itu benar. Nah oke, okay. Bagi usaha paham-paham. Bagi usaha paham. Sudah paham. Masa paham ke sportif ya. Yang gak jarang saudara lagi kan orang sih membebaskan dosa. Cukup saja itu Kang Imam Bapak Jamal Zahi, Kang Imam Tir, Bapak Haji Bukan Bersalam, Kang Imam Bapak Ustaz dan Solim, Kang Imam Rokim, Bapak Imam Tir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.